Laris, Mas. Alhamdulillah. Dunia kini anjes kok ya, es ya laris ya, Mas. Oh, ya laris. Ya, Mas. Soalnya untuk simultoni, Mas. Alhamdulillah laris, lancar. Ini bahannya. Oh, bahannya. Ini anu kajian kayu. Ini untuk lah ini dimasukkan di lok-lok itu. Ini dia tuh. Ya. Pas yang kan awan cuma jantung senggal, Pak. Oh, ngata. Nggih. Yuk, di kajeng ditutup ngatan, nggih. Langsung ngatan. Dipun tekan kare. Mangke pasanipun nek ngaten, menika tutup itu. Nggih, nggih. Baik. Sebentar lah 15 menit. 200 Ini dikasih air nggih, Mas? Iya. Kadar airnya mboten kenging kathah, mboten kenging wonten ukurane. Wonten ukurane. Tergantung napa niki basa anune. Sekarang mau bakal lagi pakai apa? Ini sudah berapa kali berubah? Oh, kakak ini sih. Aku bilang lagi. Siap. Mulai masa panennya 4. Jadi masa pertumbuhan selama 4 bulan itu masa pertumbuhan dari pembibitan sampai nganu kan 4 bulan kan gitu dah. Berarti 4 bulan terakhir sudah masa panen. Iya. Itu diambil semua. Apa cuma ada yang besar khusus dipilih, dipilih yang mungkin bisa diambil sore, sore kan di sini kita panen kalau untuk tiram 2 kali, kalau untuk yang ditage 3 kali, jadi jam 5 pagi, jam 11 segini ini, nanti sore jam 4:30 itu. Ini konsumsi ekspor? Bukan, untuk lokalan saja. Untuk lokalan. Iya. Kalau Surabaya mah kurang ini. Mungkin kalau yang tiram ini tidak umum di sana. Tapi untuk sekarang kurang. Ini satu cuma belum. Ini umurnya beda kok. Ini yang sudah berumur berapa, Mas? Ini udah umur akhir ini 4 bulan di sini. Bulan. Yang agak muda ada di atas. Koderma itu bisa untuk bisa pupuk dan itu menangkal penyakit, Pak. Bagus. Iya, ya itu. Iya. Makanya yang belum optimal di situ, ya. Ya, pemanfaatan setelah ini itu ya. Tapi kan tumbuh itu semacam jamur di dalam ini bekas ini. Bekas. Itu jamur itu sangat berpengaruh untuk mengatasi penyakit. Ini untuk apa, Mas Niki, Mas? Tandon air. Oh, tandon air. Dari Pemda, Pak ya? Ini Pak. Ini ya, gimana tuh, Mas? Selain orang Temanggung dilarang merokok. Oh iya. Baru Pak Slamet. Udin Pak Slamet. Udin kan. Piye? Sepurane ya aku ngapusi sampean.
bulan mas? Neng, jenis ya di sini siap bulan. Proses panen selama 4 bulan itu panen. Panen. Tapi gantian, gantian gitu. Lok itu tergantian gitu. Yang di ya nggak tahu. Kira-kira kan katanya di sini mungkin malah tidak bisa memenuhi permintaan. Pasar Jakarta juga besar, yang banyak. Cuma harganya nggak bisa bagus. Iya. Gitu. Sana paling tinggi 25. Oh gitu ya. Yang apa? Yang tiram. Yang sitake. Jenisnya berapa? Jenis tiram, sitake juga apa lagi? Kuping. Kuping kita nanamnya di bawah. Campingnya di atas. Ini kebanyakan. Ini juga proses awal sampai 4 bulan, Mas. Nah, ini 1 bulan. Oh, 1 bulan udah keluar. Iya. Jadi 1 bulan panen sambil anu lagi ya, Mas? Iya. Ini selama 5 bulan kira-kira. Ini yang jalan berkuping ada, Pak? Coba-coba ini. Ini yang kuping RRC ini. Dari RRC, bibit RRC. Bibit RRC. Usia dari Belanda. Ini RRC. Ini yang dari Belanda kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil dari Belanda ini? Iya. Wah, ini gelap. Suplainya selain ke Bali, mana aja, Mas? Ke Bali, ya Malang, Surabaya. Malang. Ini yang jenis sobat. Ini enggak ada yang punya ini. Dari sterilisasi saya isi bibitnya. Kalau untuk produksi ini 2 tahun jalan. 2 tahun jalan? Iya. Kendala yang paling sulit dihadapi masalah apa, Mas? Masalah pemasaran menjadi kendala? Pertama-tama masalah pemasaran dulunya. Iya. Tapi sekarang kendalanya sih cuma di kadang di bahan baku yang kurang. Bahan baku yang agak sulit untuk mendapatkannya. Iya, karena kan kita pakai kayunya kan terhenti. Oh, enggak bisa sembarang kayu tadi. Kalau untuk sitake paling bagus di kayu pare. Kalau tiram sih enggak seberapa, pakai kayu keras macam Kalimantan masih bisa. Kalau peranan pemerintah sini, Mas, terhadap pembudidayaan jamur ini, responnya gimana, Mas? Menurut pendapat Mas? Sebenarnya sih bagus ya. Sebenarnya bagus ya untuk anunya. Untuk ke masalah agro di jamur ini. Cuma dia masalah anunya kan juga, ini dari teknis anunya kan juga belum punya. Ada pembinaan rutin enggak? Ya kadang datang sih, cuma sekedar untuk anu aja. Apa itu? Peninjauan atau apa. Tapi karena mungkin dari teknis budidaya atau apa kan belum. Misalnya cuma ada subsidi orang, subsidi untuk belum nyampe ke situ. Bantu untuk dalam bentuk permodalan maupun sarana lainnya belum ada. Belum, ini kan masih usaha sendiri. Ya.